A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah, malam ni kita dapat bersama-sama sekali dalam kita punya series Learning and Development Ideas, yang mana khususnya program-program seperti ini kita adakan dan kita laksanakan untuk support dan juga membantu L&D yang berada di luar sana yang masih baru ataupun mungkin yang masih yang telah pun senior juga join siri dan juga session yang saya lakukan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini menjadi satu titik simpanan dan juga apabila menjadi bekal bagi kita apabila kita tak ada nanti. Ilmu-ilmu ni akan boleh dimanfaatkan kepada orang lain, dapat digunakan dan menjadi bahan rujukan. Kadang-kadang kita ni bila kita ni berada dalam satu-satu tempat yang baru, kita nak belajar. Kita nak tahu juga kan dekat mana tempat dia, apa yang kita nak belajar tentang L&D, Learning and Development, latihan dan pembangunan. Tapi kita tak tahu dekat mana nak cari dan mungkin tak banyak tempat yang kita boleh cari sumber-sumbernya. Jadi pada malam ni, apa yang kita lakukan ataupun apa yang saya lakukan dan kami lakukan adalah kita akan bersiaran daripada 4 channel. Satu daripada LinkedIn Live saya. Kedua daripada YouTube. Saya rasa mungkin ramai yang berada dalam YouTube sekarang, dalam channel YouTube saya sendiri. Dan kalau itu anda berada dalam channel YouTube, kalau belum pernah subscribe, jadi seperti biasalah ya, saya boleh subscribe, like, share and also comment. Ada dalam dua Facebook saya, Facebook personal dan juga Facebook page saya sendiri. Jadi semuanya boleh kita tekankan komen dan juga kita boleh chat bersama-sama dengan orang-orang yang berada di dalam sesi ini. Jadi chat tersebut juga saya boleh nampak dan kita boleh dapat gunakan chat itu sebagai satu medan untuk kita memberi pandangan, memberi idea, memberi soalan kepada saya dan juga kawan-kawan saya yang bersama-sama dengan saya di dalam sesi pada hari ini. Jadi oleh kerana ada 4 channel, tuan-tuan dan perempuan boleh letak soalan, boleh letak pandangan dan juga apa sahaja yang tuan-tuan dan perempuan rasa perlu untuk L&D itu tahu dan berkongsi dengan orang lain. Jadi ingat, apa yang kita lakukan ini adalah salah satu daripada usaha untuk kita mengembangkan lagi ilmu, berkongsi ilmu. Jadi dalam tempoh satu jam, kalau habis satu jam lah. Kalau dalam tempoh satu jam ni, kalau kita boleh habiskan segala-galanya, bujur kan? Tapi tak boleh kita habiskan satu jam. Jadi apa yang kita akan lakukan ialah kita akan cuba sentuh beberapa perkara yang penting-penting dalam L&D. Dan pada malam ini, apa yang kita akan bincangkan lebih kepada tajuknya juga saya letakkan, ini tajuk dia. Tajuk dia, L&D, di mana anda berada? Kat mana anda berada kan? Dekat mana anda ni? Pada kacamata pengurusan. Oleh kerana kita ni bekerja dan L&D ni mempunyai tempat-tempat yang berada di dalam satu-satu organisasi. Jadi L&D memainkan peranan tertentu. Jangan sampai L&D ni tak kelihatan oleh pengurusan. Sebenarnya peranan kita sangat besar. Peranan kita sangat besar. Satu komen, saya bagikan satu komen insya-Allah. Ni kawan saya ni, Puan Rosita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Ta kerana join kita punya session pada malam ini. Jadi sebarang soalan juga boleh dilakukan di situ, di chat. Dan saya juga akan buka chat overlay ni di sebelah tepi ni. So dalam chat-chat overlay ni boleh kita nampak chat dan juga soalan-soalan yang akan diberikan oleh rakan-rakan kita yang berada di luar sana. Yang bersama-sama berkongsi sama ada di Facebook atau di YouTube ataupun di LinkedIn saya. Jadi dengan tajuk ini, tuan-tuan dan perempuan, tajuk ini sangat tersentuh bagi saya lah, sebabnya apa yang berlaku selama ni kita perhatikan ada setengah-setengah L&D tu yang mana setengah L&D tu boleh untuk membawa diri mereka sebagai satu L&D dan diperhatikan oleh orang lain. Tapi ada setengah-setengah L&D tu tak mampu untuk membawa
diri LND itu sendiri di di mata pengurusan. Jadi pada malam ini bersama dengan saya, bersama dengan saya, rakan saya, kebiasaannya semua yang saya jemput tu kawan-kawan saya lah, dan yang dihormati juga seorang yang cukup istimewa. Saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini dia, saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan, Cik Zulhaimi Abdullah. Assalamualaikum Cik Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami dalam sesi ini. Saya namakan sebagai Learning and Development Ideas. Jadi Cik Zul ni dia adalah unique figure dia. Dia adalah seorang yang unique. Dan kalau siapa belum kenal, dia adalah orang yang paling handsome lah di Melaka kan. Dia, kan, paling handsome di Melaka. Jadi sebut sedikit lah tentang Cik Zul. Saya tunjukkan sikit slide ni sebab supaya saya tak lupa lah siapa Cik Zul kan. Sebelum tu ada beberapa komen lah. Hai Cik Ta, Cik Ta, hai Puan. Saya rasa era pandemik ni antara waktu sangat penting untuk LND menggerakkan pembangunan budaya insan. Yes, human capital. Hafiz Ahmad. Thank you Hafiz kerana join sesi kita pada hari ini. Okay, Cik Zul. Ini dia Cik Zul. Saya minta gambar yang paling handsome. Jadi saya pilih inilah dia gambar yang paling handsome Cik Zul. Jadi Cik Zul ni kalau tengok daripada dia punya exposure, sekarang ni dia berada sebagai Vice President Human Resources Honda Malaysia. Siapa yang naik kereta Honda tu, naik-naik-naik dengan Cik Zul boleh lah. Jadi mungkin Cik Zul boleh share sikit Cik Zul. Saya pun teringin nak tahu juga ni. Cik Zul punya pengalaman dalam human capital, human resource selama ni. Apakah dia yang Cik Zul dah capai setakat ni? Boleh silakan. Boleh. Terima kasih Zul. Hari ni malam ni dua Zul bergabung. ayah nama sama kan? Ahmad Zulkarnain Abdullah. Ayah nama sama betul. Cik Zul Abdullah. Alhamdulillah. So saya nak terlebih dulu saya perkenalkan diri saya lah. Nama yang saya Cik Zulhaimi bin Abdullah. Saya berasal daripada Kulim Kedah. Kalau ada siapa-siapa daripada Kulim ataupun daripada Kedah di sini. Saya memulakan kerjaya saya dengan TM lah selama 20 tahun, tapi walaupun 20 tahun di TM tapi banyak tempat lah. Saya pernah berkhidmat di bahagian CMB kejap, lepas tu sebagai generalist HR di R&D, kemudian saya berpindah ke Penang. Masa di Penang tu saya lebih generalist tapi fokusnya lebih kepada IR dan juga union management. And then after that saya berpindah ke regional office di Taiping lah. Banyak pengalaman juga di sana. Masa itu saya bertanggungjawab untuk IR, ER, union dan juga safety lah. Masa baru-baru lagi safety diperkenalkan. Seterusnya bila restructuring dan saya balik ke ibu pejabat di Kuala Lumpur dan saya minta transfer masa itu ke anak syarikat TMNet Senen Berhad. Di TMNet tu saya banyak, masa itulah saya mula terlibat dengan L&D, OD dan sebagainya lah. So sambil tu saya juga dipertanggungjawabkan untuk terus melaksanakan ataupun bertanggungjawab ke atas IR lah. Dan selepas tu kerja saya lebih kepada HR Business Partner. Saya join Scope International pada 2012. Sebagai HR Business Partner, tapi tak lama sebab selepas itu saya dapat tawaran daripada Proton. So salah satu company yang saya memang memang berminat untuk bekerja lah. Syarikat Automotive National. Dan saya berkhidmat di sana lebih kurang 2 tahun. Dan selepas itu saya dapat tawaran daripada DRB untuk ke CTRM. CTRM adalah syarikat aero composite manufacturer. Kita masih sampai sekarang masih ada lagi, alhamdulillah. Dan CTRM selama 5 tahun. Di sana saya sebagai head of HR lah untuk di CTRM. Dan di sana juga saya banyak juga melibatkan diri dengan
OD dan juga L&D. Walaupun saya punya background banyak industrial relation, IR, union, tapi saya punya passion, saya suka lah L&D ataupun OD ni saya suka. Sebab, yalah, kalau tengokkan IR, kerjanya buat orang kan? Itulah kan? Cik Zul Kanan katalah, satu pekerjaan ataupun tanggungjawab yang yang agak, bagi saya pun saya setujulah dengan dengan Cik Ahmad Zul Kanan, satu tanggungjawab yang agak mulia lah, kita membantu. So dan 2 tahun lepas saya telah berpindah ke ke Honda Malaysia sebagai Vice President Human Resource and Administration lah. So sama juga, walaupun overall semua sekali kan HR, tapi saya punya fokus lebih kepada saya suka, sebab minat, memang minat saya, saya fokus kepada OD, L&D dan juga employee engagement lah. So bagi saya, saya punya tengok profil tu panjang kan, saya tak tahu nak pilih yang bagaimana satu. So saya pilih mana-mana yang penting dulu, yang terkini lah, tu saya letak lah. Tapi saya rasa Cik Zul pun ada pernah mendapat ada pengalaman lah kan, untuk mendapat beberapa anugerah-anugerah. Saya tak tahulah apa anugerah yang banyak kat dalam Malaysia ni ataupun international. Apa dia satu anugerah yang Cik Zul rasa anugerah yang memang terpahatlah dalam hati sendiri? Dalam saya pun, dia anugerah ni banyak masa saya dekat Sitan M lah sebenarnya. Sebab saya rasa, yalah, antara, saya pun tak berapa nak ingat, tapi banyak lah anugerah-anugerah HR daripada dalam negara dan juga daripada MHM pernah dapat juga. Bukan untuk saya lah, ada juga untuk saya, tapi tak banyak lah. Tapi lebih kepada untuk syarikat dan juga untuk HR ataupun syarikat lah. Malaysia Employer Brand Award dan juga international pun kita masa Citra M tu pernah juga dapat. Dan juga antara yang saya saya rasa yang saya paling ingat sekali adalah bila kita dapat HR banyak, HR dan juga L&D lah, mesti banyak membantu untuk dapat Best Improver Award daripada Airbus. So walaupun internal, I mean Airbus punya internal award, tapi satu pengalaman yang amat berharga lah sebab dapat recognition daripada Airbus. Yalah, kalau kita nak dapat award ni, dia mesti berusaha ke arah untuk mendapatkan award lah. Preparation tu kena ready, preparation lah kan. Tapi persediaan tu kena ada. Dan untuk memenuhi kriteria-kriteria untuk mendapatkan award tu juga telah di-benchmark di kalangan syarikat-syarikat yang ada dekat sana kan. Mungkin Cik Zul boleh share sikit macam mana cara Cik Zul bawa L&D pada ketika tu untuk bersama-sama, dan mungkin kawan-kawan kita yang dekat L&D yang kat luar tu dapat belajar daripada apa yang Cik Zul pernah lakukan sebelum ni. Sebab, terima kasih Zul Kanan. Sebab kalau nak ikutkan sebenarnya, saya bukan nak fokus pada award sangat sebenarnya. Sebab masa saya join CTRM tu, masa tu DRB Icon baru ambil alih CTRM dan banyak benda yang perlu kita buat lah. Dan antaranya, of course, first kali saya fokus, and memang saya punya pengalaman banyak dalam industrial relations, saya fokus on IR. Dan selepas benda dah IR, dari segi disiplin semua dah mantap, dah okay, baru saya fokus on development lah. Sebab saya teringat masa saya dekat sana dulu, ada seorang, saya apply open office, so ramai even technician pun datang ke pejabat saya, jumpa saya tanya, kenapa tak terfikirkan untuk naik pangkat kan, untuk promotion. So dia kata tak payahlah fikir sebab yalah, dia ada perception dia sendirilah. Dia kata orang-orang tertentu saja yang boleh naik pangkat kan, tak semua orang ada peluang. So ada orang-orang yang terpilih saja yang bad dengan boss. So tapi di situ saya tengok, saya kata okeylah, insyaAllah saya akan cuba bantu untuk kita bagi, kita buat supaya biar sama rata. So daripada situ kami banyak, saya dan juga tim, kami banyak terlibat, kita study balik apa dari segi apa keperluan sebenarnya, apa yang tak ada sebenarnya. So daripada situ, first thing first, kita develop dari segi career development framework lah.
So once kita dah dapat, kita duduk banyak minggu, kita duduk discuss dan kita come up dengan satu career development framework untuk non-executive. So macam contoh macam sekarang ni dekat company sekarang, saya fokus banyak kepada executive, tapi di sana saya buat semua untuk permulaan lah. Tapi itu kerana sebab non-executive ni masa tu kita banyak sangat technical, kita banyak sangat isu. Antaranya kita dapat non-compliance daripada auditor Airbus, Boeing dan sebagainya. Jadi kita dapat lanjut, maknanya isunya adalah isu manpower. Walaupun yang dapat tu, NCR tu pergi ke quality misalnya katanya, tapi quality akan refer balik kepada HR sebab isunya dari segi company skill dan, ataupun competency pekerja-pekerja di bahagian technical. So bila kita dapat masa tu, bila kita dah develop career path framework dan kita ada pengisian yang kita buat lah, dan masa tu kebetulan segi kemahiran Malaysia masa tu dalam aerospace industry belum berkembang lagi, so saya banyak juga berbincang terlibat dengan jabatan permohonan kemahiran, so kita bincang dan juga kita bawakan segi kemahiran tu sebagai salah satu proses dalam kita masukkan dalam career development framework tu sendiri. So bila benda tu dah ada, benda tu dah clear, kan? So budak-budak pun nampak kan, ini cara dia untuk dia naik lah. Dan di samping tu kita juga bantu, bukan sekadar kita cakap je, tapi kita bantu, kita adakan program. Memang masa tu ada academy di dalam, tapi bukan registered academy lah. It's like a L&D department, tapi focus on program-program CJ kemahiran ni. So kita ada academy dan kita ada partner dan kita develop seramai mungkin. Dan Alhamdulillah, selepas 3 tahun, 4 tahun saya di sana, kita dah ada beberapa orang. Kalau tak silap, lebih kurang 8 orang kita dah atas daya usaha dia orang sendiri yang dia orang dapat pengiktirafan sebagai pakar industri negara dalam bidang aerokomposit. So itu yang saya anugerah tu ialah of course lah kita dapat tu, Alhamdulillah lah, kita itu untuk kebanggaan untuk syarikat dan juga anak buah yang buat kerja. Tapi bila 8 orang ni dapat penganugerahan sebagai pakar industri negara oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, saya rasa itu adalah satu pengiktirafan yang paling tinggi yang tidak terhingga lah. So sebab apa saya fokus macam apa yang Cik Zulkarnain tanya awal tadi kan, sebenarnya bagi saya lah dia tak preparation untuk award apa ni, bagi saya tak kalau tengok dari segi international lah, Airbus dan sebagainya, bila Airbus, Boeing dan sebagainya, dia tak tengok dari segi kita preparation tu sangat, dia tengok dari segi kita punya result, kita punya achievement. Yeah, of course kalau kita tengok award dekat Malaysia ni, kita kena submit, kena hantar borang, kena hantar apa nama ni, kita punya evidence berhelai-helai. Tapi untuk Airbus dia tak, dia based on dia punya audit, based on penyampaian pencapaian, dia tengok improvement then dia bagi award tu. So benda ni yang bagi saya lah, yang penting bukan award tu sendiri lah, tapi yang penting adalah achievement anak buah kita, achievement pekerja-pekerja yang kita bantu tadi, dan bila benda ni, bila kita dapat award, itu lebih bagi saya lebih bermakna lah daripada award yang mana kita kena submit, kita kena prepare, submit, apply dan sebagainya. Yeah. Ada beberapa poin Cik Zul saya nampak dekat situ. Pertama sekali yang saya perhati, menjadi seorang L&D tu memang posisi dia biasanya, dan saya rasa ke semua organisation pun position L&D tu berada dalam human capital ataupun human resource. Okay, tengok dalam human resource ni, tak kisahlah dekat mana-mana unit yang kita ada dalam human resource sekalipun, kalau tengok daripada contoh apa yang Cik Zul bawa ni, iaitu bermula dengan IR, banyak berurusan dengan union, tapi passion tu lebih kepada L&D kan. Passion tu berada dekat dalam tu. Jadi bila kita berada dalam human capital ni, tak semestinya dalam satu unit saja yang kita boleh stay kat situ. Sebenarnya kita boleh move around dekat dalam unit-unit dalam human capital human resource ni.
Jadi ada unit, ya, kalau kita tengok flow, flow dalam satu human capital ni ataupun human resource ni start daripada recruitment, ambil orang, sampailah buang orang, industry relation. So tengah-tengah tu adalah berlaku beberapa komben, ada berlaku training, ada berlaku employee relations. Macam-macam benda boleh berlaku kat dalam di dalam human capital. Jadi tuan-tuan dan puan yang berada dekat luar sana, sebenarnya tidak semestinya lah kalau seumur hidup selama-lamanya akan menjadi seorang L&D atau selama-lamanya akan menjadi seorang yang berada dalam recruitment unit. Cuba kita tengok contoh-contoh yang berada dalam konteks ni. Kita ambil contoh Cik Zul lah, sebab Cik Zul sekarang dah berada di peringkat pengurusan yang tertinggi di dalam satu syarikat. Jadi dalam satu syarikat tu kita lihat untuk mencapai ke sana, saya tak rasa Cik Zul tiba-tiba jadi head of human capital. Kan Cik Zul kan? Pastinya berlakunya pahit manis, perit getir, nak lalui semua tu baru akan sampai ke level yang tersebutlah. Sebab tu pada hari ini kita nak tengok sikit daripada kacamata pengurusan sendiri kan. Macam mana pengurusan tu memandang L&D, macam mana pengurusan ni dapat melihat L&D. Sebab bila kita ni sebagai seorang L&D dan kita kena, lepas ni kita akan tengoklah peranan-peranan kita kan. Sebagai L&D, kita mungkin perhatikan L&D ni dia berkaitan dengan latihan training program, latihan training program sama lah, translation je kan. Ataupun registration of training, trainer, itu je yang kita perhatikan. Tapi sebenarnya more than that. Tengok daripada Cik Zul, macam mana Cik Zul? Kalau first glance, apa persepsi rasa-rasanya kalau pengurusan ni terhadap L&D? Kalau first impression? Itulah. Terima kasih Cik Zul Karnain. So sebenarnya bagi saya lah, macam mana kita nak bawa lah. Sebab kalau kita ada perancangan yang besar untuk L&D, dia sebenarnya bagi saya budget tu nombor dua lah. Sebab banyak cara kita boleh buat. Sebab tu saya kalau yang mana yang sebelum ni pernah bekerja dengan saya cakap apa, low budget high impact ni program. So macam mana kita nak dapatkan low budget high impact? Because why? Of course orang nak tengok, management nak tengok, dia tak nak just bagi duit tapi tak ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa impact. Kalau tengok dalam, saya rasa dalam L&D, I think perbualan antara CFO dengan L&D manager, kalau I think everybody mungkin tahu kan. So CFO tu kata apa berlaku kalau kita latih seorang tu dan dia berhenti kan. So HR manager ataupun L&D manager kata, apa berlaku kalau kita tak latih dan dia stay duduk dengan kita. So that's why saya nak, nanti mungkin kita boleh elaborate sikit dari segi macam mana kita nak brand, rebrand atau branding program-program L&D ni, supaya program-program tu bukan setakat dapat di, of course, tapi kena deliver lah, program-program yang menarik, dan kita boleh design program-program yang menarik, dan kita boleh dapatkan management punya buy-in, dan juga kita boleh laksanakan program tu. Dan at the same time, tapi bagi saya kan, apa saja program yang kita buat, kita tengok dari segi, bagi saya lebih daripada segi keikhlasan lah. Kita, kalau kita tengok kita nak buat program, satu program kita boleh capai, kita boleh buat satu program yang baik, yang bagus, tapi kita punya nawaitu, kita tengok balik nawaitu kita nak apa, kita nak KPI, kita nak jawatan, kita nak bonus yang besar. Tapi benda tu kita boleh dapat, alam insyaAllah, kalau kita bekerja kuat kita boleh dapat. Tapi kalau kita buat sesuatu, benda ni bagi saya adalah rezeki. Kalau dapat, kalau tak dapat, itu rezeki. Tapi kalau kita buat sesuatu tu, kita niat, kita ikhlas, dan kalau kita berjaya laksanakan satu program tu, ataupun kita berjaya menaikkan dari segi keupayaan ataupun skill budak-budak kita, itu satu kejayaan yang saya rasa lebih baik. Dan juga dari segi kita kan nampak, bila kita macam saya kata, bila kita keikhlasan ataupun nawi itu kita, bila kita ikhlas tu, kita tak pandanglah dari segi bonus ke, dari segi promotion ke. Tapi insyaAllah, bagi saya benda tu akan datang dengan sendirinya. Sebab Cik Zulkarnain ada tanya tadi kan, benda tu akan datang dengan sendirinya.
Sebab apa? Tapi of course lah, kalau kita buat saja, kita simpan, kita tunjuk ke orang. Saya ada satu cerita, masa saya berkhidmat dekat kompleks TM Taiping, masa tu saya bertanggungjawab IR, ER dan juga safety masa tu. Kebetulan di bawah ER tu ada satu tadika lah, tadika. Masa tu banyak juga beberapa organisasi yang ada tadika di dalam kompleks So kebetulan tadika tu pula bawah department saya lah, saya terlibat lah, nak kena jaga. Bukan jadi ni ya, pengurus tadika pula kan tadi. Lebih kurang pengurus tadika. So antara cabarannya daripada budak ramai, daripada budak ramai kurang sampai kurang tinggal 4, 5, 6 orang. So saya panggil meeting dengan tim ni. Siapa ada kita nak teruskan ataupun kita nak itu je. Nak stop nanti kan. So tapi management of course lah, sebab benda tu is part of social responsibility. So tak boleh nak stop. So kalau tak boleh stop, saya tak nak, bagi saya lah, saya tak suka buat benda yang kita buat orang kata melepaskan batuk di tangga. Ya, betul. So, tapi jangan buat, kita ajulah batuk untuk apa? Buat sampai habis. So sekarang ni kita biar buat yang terbaik. So apa yang macam ni kita nak convincekan ibu bapa parents lah. Sebab parents kata macam tak ada aktiviti, tak ada program. Sebab apa? Of course being tenaga pengajar dan dia sama, cuma audience dia ataupun klien dia lain lah. Yang kalau LED ni klien dia bekerja, tapi yang cikgu guru tadika klien dia budak-budak. Tapi sebenarnya objektif dia sama, untuk training. So apa yang berlaku, apa yang dia buat adalah of course lah, bila budak-budak tu buat kerja sekolah dia orang, dia simpan dalam folder file cantik-cantik. Sebab apa? Sebab nanti nak simpan cantik, lepas tu hujung tahun baru nak bagi dekat parents. Tapi parents tak nampak. So parents asyik kata apa, tanya anak dia apa dia buat hari-hari dekat sekolah, apa dia buat setiap hari, soalan yang sama kan. So kita tukar paradigm, setiap hari aktiviti budak-budak tu kita pilih, kita tampalkan dekat notice board, dekat papan kan. Bila parent datang nak ambil kan, dia nampak benda tu kan. Dia nampak, anak-anak dia pun excited nak tunjuk. So benda yang sama kita buat benda tu, tapi kita tak tunjuk. Tapi satu kita buat dan kita tunjuk kat situ, kita papan there and then. So impact is, dan dapat banyak kepercayaan daripada ibu bapa, dan makin ramai sampai kita terpaksa stop. Tak boleh nak masuk dah sebab dia ada requirement capacity tadika nursery apa, tak boleh nak lebih certain limit. So sampai ke tahap that kita dah buat sampai ke tahap tu. So sama juga saya tengok macam kita pun di pejabat pun di organisasi pun lebih kurang sama juga. Bila kita buat sesuatu, kita kena kita tak boleh macam yalah, L&D ni is no longer orang kata time whereby kita buat, kita simpan senyap-senyap. Kita kena war-warkan kan. Betul. Innamal a'malu binniat kan. Kita buat sesuatu tu berdasarkan kepada niat kita. Dan apa yang kita niatkan tu kita lakukan dan laksanakan. Jadi saya rasa Cik Zul tengok daripada apa yang telah Cik Zul buat selama ni, tengok ni antara contohnya. Cik Zul banyak initiated development program dan bagi opportunity untuk staff rotate section dalam HR di CTRM. Itu antara perkara-perkara yang expected daripada management kepada kepada peringkat-peringkat middle management yang ada kat sana, kepada pengurus-pengurus kat sana. Tapi sebenarnya kalau kita sebut pasal development program tu, tak larilah daripada apa yang L&D perlu lakukan. Dan tuan-tuan dan puan, saya ingin highlight sekali lagi, apabila kita berada dalam L&D sebenarnya itu adalah satu tapak kita, satu kaki kita memang kebiasaannya berada dalam dalam lingkungan ilmu ataupun knowledge lah kan. Bila kita cerita pasal knowledge ni ataupun ilmu ni, ia satu perkara yang sangat sangat suci tau. Jadi maknanya bila kita berada dalam L&D, apa yang kita lakukan tu untuk mengembangkan ilmu kepada orang lain. Dan kita tahu apabila kita mati nanti ada beberapa perkara sahaja yang kita akan bawa ke dalam kubur. Satu, kita punya amal jariah. Kedua, ilmu kita salah satu daripadanya, dan doa anak soleh.
Jadi ilmu tu adalah salah satu daripadanya. Jadi kita perbetulkan kembali niat kita dalam L&D. Instead kita menjadi seorang L&D yang bertugas, kita bayangkan apa yang kita lakukan ni sebenarnya adalah untuk persediaan kita pada masa yang akan datang. Jadi itu juga saya dengan Cik Zul sendiri pun kita orang kami telah berbincanglah bagaimana cara untuk buat CSR seperti ini. Macam apa yang kita buat pada malam ini juga adalah membincangkan tentang practicality of L&D. Apa yang kita lihat sebagai seorang L&D. Jadi sebagai panduan, saya juga ingin mendengarkan tentang peranan L&D. Mungkin kita boleh reflect sedikit peranan asas kita sebagai seorang L&D. Dan mungkin daripada sini kita dapat kembangkan lagi peranan-peranan kita supaya peranan itu kita dapat lihat dan bagaimana untuk kita melaksanakan peranan kita dengan lebih baik pada satu hari nanti. Saya cuma nak highlight ada lima peranan yang kita rasakan mungkin ini dapat menjadi sedikit perbincangan pada malam ni. Dan mudah-mudahan dengan perbincangan inilah kita akan dapat memperkembangkan lagi supaya bila kita jelas tentang peranan kita, kita tahu ke mana hala tuju kita dan ke mana nak kita bawa. Okay, lima perkara ni, yang pertama sekali ada logo King tu bukan sebab King, tapi saya nak katakan bahawa setiap daripada L&D ni peranan dia memang sebagai Head of Learning and Development. Title head tu adalah title lah, manager ke apa tak kisahlah, tapi sebenarnya kita semua ni adalah pemimpin untuk learning and development, latihan dan pembangunan. Jadi tak boleh larilah daripada tugas kita untuk melihat bagaimana untuk melihat kakitangan-kakitangan di dalam syarikat kita dapat dibangunkan, ataupun kalau ada di antara mereka tu yang kurang skill, kita perlu hantar mereka pergi training, atau kita rasakan performance ataupun prestasi dia kurang, kita hantar ke coaching. Dan kalau dia ada masalah peribadi dan juga ada masalah-masalah lain yang kita tak tahu daripada apa sumbernya, mungkin itu kita hantar ke counseling. Itu tugas kita tu, peranan kita tu. Jadi kalau peranan ini dapat dimainkan dengan lebih efektif dan yang lebih baik, itu akan membentuk L&D figure ataupun persona L&D yang lebih kuat. Antaranya juga kita ni sebagai designer. Instructional designer ni bermaksud kita kena lihat career development ataupun pembangunan seseorang ataupun setiap orang di dalam syarikat kita, dia nak menuju ke mana. So kita sebagai designer, macam mana untuk kita design development program dan juga training program yang ada. So janganlah kita tengok daripada segi TNA tu hanya sekadar macam saya selalu gunakan istilah kedai runcit ni sebenarnya, Cik Zul, kan? TNA kedai runcit ni mudah je, iaitu kita bagi senarai program dan pilihlah mana satu program yang nak. Jadi itu mungkin satu dah tak relevan lagi sekarang. So kita kena design. Macam mana nak design, kita kena belajar lah. Kena carilah ilmu tu. Macam mana nak design, macam mana nak plan, itu kita kena belajar. Dah tak ada masa dah untuk kita buat sesuatu yang mungkin tak lagi relevan pada masa yang akan datang. Dan kalau design tu, sekarang ni masa zaman COVID, di masa zaman sekarang ni saya selalu sebut tentang National Recovery Policy ataupun plan, National Recovery Plan. Kan, kita ni tak tahu ni sebenarnya sampai bila kita ni akan berada dalam situasi begini. Saya rasa digital tu adalah salah satu daripada elemen yang sangat kritikal dan juga sangat penting. Assessor. Kita ni sebagai seorang penilai, kita perlu menilai. Bila kita buat program, kita kena tengok balik program tu, ada tak, adakah program yang kita laksanakan ataupun kita organize tu mempunyai impact, kesan kepada orang-orang yang berada dalam organisation. Dan yang paling penting sekali, adakah program yang kita laksanakan tu mempunyai kesan kepada organisasi dari konteks, adakah kita naikkan revenue dia, adakah kita turunkan cost dia, adakah kita tingkatkan productivity syarikat, adakah kita improve customer service ataupun customer experience. Jadi kita perlu melihat satu langkah lebih lagi daripada apa yang kita laksanakan sebagai salah satu daripada proses. Dan yang terakhir yang saya nampak kat sini, sebagai seorang L&D, peranan yang terakhir ni kebiasaannya dia akan outsource kepada training provider.
Jadi mungkin salah satu daripada cara. Tapi kalau saya tengok beberapa organisasi yang berada dalam dalam Malaysia ni, mereka sendiri telah ada facilitator ataupun trainer masing-masing, kerana trainer yang berada di dalam itulah yang akan membawa program-program tersebut dan lebih dekat, lebih dekat daripada orang yang berada di luar yang tak faham tentang culture yang di luar. Jadi sebab tu kalau tengok daripada peranan-peranan ni, ya Cik Zul, kalau saya tengok daripada peranan-peranan ni, Cik Zul juga pernah initiate beberapa program dengan JPK yang untuk menaikkan lagi non-executive yang berada dalam satu-satu syarikat. Mungkin daripada situ Cik Zul boleh share dengan kawan-kawan yang ada dekat sini, bagaimana kesan terhadap inisiatif yang Cik Zul buat tu dan apa dia yang Cik Zul nampak sekarang. Mungkin boleh share sikit Cik Zul, silakan. Ya, terima kasih Cik Zul Kanai. So, saya rasa mungkin dari segi peranan L&D apa semua tu, saya tak perlu nak cerita in detail lah. I think you know better lah. But then I think even sebagai L&D head ataupun even you are sebagai instructional design ke ataupun facilitator ke, tapi creativity is very important. Sebab tu kita kena tengok program-program apa yang kita boleh buat, apa boleh bantu. Sebab apa, macam saya kata, saya banyak bekerja dalam situasi di mana bajet adalah satu isu, tapi bagi saya bajet bukan, tak sepatutnya jadi satu kekangan. So sebab tu in fact dalam program saya dah, alhamdulillah saya juga pernah terlibat kita design program 2U2I dengan even dengan Diabetes Community. Ada dua program di UDI, ada apa nama ni, 2U2I. 2U2I maknanya 2 tahun program tu di universiti dan 2 tahun lagi program tu dilaksanakan di industri. So, tapi kebetulan alhamdulillah, sebab bila saya dah berada di dalam advantage lah, kata sebab apa, sebab dia DRB, dia ada CTRM, at the same time dia ada juga universiti, yeah. Tapi bagi saya benda tu tak possible, tak, walaupun dalam industri lain sekalipun, dalam bidang lain sekalipun, benda ni tak bukan satu yang impossible, yeah. So bila kita design program macam ni and of course kita ada advantage untuk discuss dan negotiate dari segi pricing, dan kita dapat good rate, dan rate ni sebenarnya good rate ni kita transfer kepada kita punya budak-budak kita, staff-staff kita yang nak join this program. Yeah. So sebab kita boleh bincang benda semua, orang kata, kalau orang kata kenapa, benda semua boleh bincang. Ya, yeah, betul, boleh cerita lah kan. Boleh cerita, boleh bincang kan. So kita buat exchange of idea, kena kita bila kita kita provide macam 2U2I itu satu program yang saya rasa satu yang antara yang agak terawal, yang saya tak tahu kalau ada dekat, mungkin ada juga tempat dekat industri lain, tapi satu yang saya rasa satu yang menarik lah, yang kita dapat laksanakan. Dan program ni pula melibatkan engineering, technical. Walaupun saya bukan bidang engineering, tapi kita dapat design program yang melibatkan engineering. Macam mana kita nak buat? So bila kita discuss tu, macam mana program tu nak buat? Sebab macam sama ada nak ikut semester based ke, modular based ke. So that's right, understanding, faham apa yang berlaku bukan saja dalam industri dan di dalam bidang kita, tapi faham apa yang berlaku di luar, kita boleh pergi scope yang lebih besar rather than kita just focus on kompetisi, apa nama ni, dari segi kita nak fokus on reducing kompetisi gap. Tapi kita lebih lagi, kita dapat bawa education tu sendiri ke dalam industri. So betul. sampai kita boleh kulit recognize sebagai apa nama ni, universiti di dalam industri. Betul. Sebab tu nama dia 2U2I kan, 2 tahun di universiti. So kita ada universiti di RB High Court Berhad. Saya sekarang berada di situ. Jadi 2 tahun di universiti dan 2 tahun di industri. Kan? Jadi sekarang ni bila kita nak buat sesuatu program pun, kita kena tengok macam mana industri tu yang perlukan.
ataupun real actual life lah kan. Jadi bila akademik lah, cerita akademik, so dia nak completekan dia punya credit hours semua tu, tu satu-satu cerita. Tapi jangan putuskan hubungan di antara akademik bersama dengan praktikal, iaitu industri. Saya rasa Cik Zola, kalau bukan hanya sekadar industri aero apa? Industri CTRM apa namanya? Aero apa? Aero angkasa. Aero angkasa kan? Ya. Bukan hanya industri aero angkasa. Malah banyak lagi industri kan? Ada services industry, ada property industry. Saya juga menggalakkan kepada semua kawan-kawan kita yang berada dalam L&D di mana-mana, sama ada di dalam satu di dalam grup sama dengan kami, iaitu DRB, ataupun di luar daripada DRB Highcom sekalipun, boleh melihat potensi ini, iaitu menggabungkan universiti dengan industri. Dan kebetulan DRB Highcom University adalah satu universiti yang dilahirkan daripada industri sendiri. Sebab tu kita beranilah untuk mengatakan bahawa practicality dan juga practitioners, expert, subject matter expert juga adalah daripada industri. Malah Cik Zul juga adalah seorang-seorang daripada kita punya adjunct professor. Wah, dah jadi professor. Saya patut tulis tu professor di depan ni. Jadi industri itu memerlukan orang-orang seperti ini, dan L&D merupakan merupakan dia punya pasak untuk melihat, okay, ada sesuatu yang luar biasa yang di sana yang perlu difikirkan. Think outside the, yang kata think outside the box, sekarang kalau kita kena masuk kotak pula kan. Think creatively, think innovatively. Sesuatu yang kreatif dan innovatif. So malam ni kita tahu yang mana bahawa kita perlu juga melihat kepada end in mind dia adalah menggabungkan dengan industri. Sebab tu saya pun terfikir tentang dekat mana sebenarnya L&D ni dalam sebuah organisasi kan. Kita tahulah dia berada di mata human capital, dan setiap kali kan kalau tengok daripada segi L&D ni, dia start dia dengan training analysis, di hujungnya dengan training report kan. Berapa yang kita spend, berapa bajet yang kita nak dapatkan, dan berapa banyak report ataupun berapa yang kita dah spend. Tapi sebenarnya lebih lagi daripada itu. Saya nak berikan satu kod di sini. Dan cuba kita sama-sama tengok kod ini, wahai-wahai kawan-kawan L&D kita sekalian. Training isn't something that's nice to have in your organization. It's an absolutely vital part of a company's long-term investment and growth strategy. Saya tulis sebab saya dapat daripada Twitter lah benda ni kan. Jadi tapi kita nak tengok sini. Poin-poin ni yang paling penting sekali adalah it's a vital part. Sebenarnya L&D ni adalah vital part. Kalau tengok daripada segi RM sendiri, training budget yang disediakan memanglah kalau berlaku apa-apa training budget yang akan dipotong kan. Tapi kalau tengok daripada Asia, company-company yang contribute kepada levy HRDF, millions of ringgit yang kita ada dekat dalam tu. Jadi L&D sebenarnya menjaga duit berjuta-juta kat dalam tu. Kalau company tu besar, kalau company tu kecil sekalipun, tetap HRDF levy tu yang diamanahkan kepada L&D. Sebab tu kalau kita tengok long term investment and growth strategy, dua-dua ni melibatkan company, bukan melibatkan satu human capital, bukan melibatkan satu human resource, tapi dia melibatkan satu syarikat tu sendiri. Tuan Jazul, so kalau Cik Zul tengok daripada segi macam long term investment, growth strategy, apa berkaitan dia yang Cik Zul boleh rasa lihat kalau pada kacamata pengurusan lah, management kan, tentang peranan L&D ni? Itulah, dia macam saya kata awal tadi, sebenarnya L&D boleh berada di mana-mana. Ya, kita nak bawa L&D tu ke mana. Kata kita nak bawa L&D tu ke depan, dan kita sebenarnya banyak yang kita boleh buat, banyak program yang kita boleh laksanakan, dan banyak inisiatif yang kita boleh laksanakan. Of course, kalau kita nak kata okay, macam mana nak kira return on training investment kan? Mm-hmm. Tapi of course dia tak ada direct immediate impact kan. So training ni ataupun development education ni is a long term investment. Yeah. Macam tadi lah kita kata, kalau perbualan antara CFO dengan L&D manager tadi kan, sama. So kalau kita tak buat apa-apa, fine. Tapi what's going to happen to the company? Kan, kalau kita, orang yang kita tak latih tapi dia bekerja sampai 15, 20, 25 tahun dengan syarikat. Ya. Dia takkan ke mana?
So apa yang berlaku dengan kalau dia tak tak ada growth? Sebab setiap kalau tengok setiap manusia ni dia nak ada growth kan. Dia nak ada dia nak pergi ke satu tahap yang lebih baik kan. Okay. So itu adalah peranan L&D sebenarnya untuk membantu program menyediakan program-program macam ni. Lepas tu saya kata tadi kalau boleh saya sambung sikit lagi program yang selain daripada 2U2I yang kita buat dengan the Abilih Community ya. Kita ada buat dengan apa KKTM contohnya. Program yang tak pernah dibuat. Tapi alhamdulillah kita dapat meyakinkan dengan kerjasama kita punya team dan juga dengan KKTM dekat Majlis Tanah dan kita bawa program ni ke peringkat ibu pejabat dan program tu berjaya dilaksanakan. Dia lebih kurang program 2U2I juga seolah-olah. Sebab apa? Program tu berasaskan sijil kemahiran peringkat diploma 2 tahun di 1 tahun setengah di college. College dan 1 tahun setengah di industri. Di industri. Dan of course mungkin setengah orang kata ini kita dapat tenaga industri, tenaga pekerja yang apa, tak, kurang mahir ataupun mungkin tenaga kerja yang murah. Sebenarnya it's like sebenarnya bagi saya lah dia lebih kepada win-win-win situation. Kita jangan tengok from satu perspektif. Kalau kita tengok daripada satu perspektif memang kita tak nampak lah benda ni. Tapi kalau kita tengok daripada big picture, kalau kita tengok big picture kita nampak program-program tu sebenarnya benefit semuanya. Semuanya ada termasuk community sendiri kan. So kita tengok lebih dalam skop yang lebih besar. So kalau kita dah nampak, kita boleh nampak skop yang lebih besar tu, baru kita boleh discuss dengan pengurusan dan kita boleh bawa program-program yang lebih besar. Dan sebenarnya bukan untuk bagi saya lah, it's not about nak dapatkan apa ni recognition ke daripada pengurusan ke daripada siapa tu, tapi lebih macam saya kata balik kepada tadi lah, niat. Kalau imagine kalau budak-budak kita bekerja, bila masa dia nak mencari program-program macam ni. Itu kerja memang kerja dia datang hari ini buat kerja kan. Tapi kalau kita bawa program ni sama ada program tu melalui recognition of prior learning ke dengan kita buat blended program ke kan. Sebab macam JPK pun dia banyak very flexible. Contohnya kalau kita persijilan kita boleh buat blended. Betul. Kita boleh bincang macam mana cara nak buat yang terbaik. So that yang tadi yang daripada benefit so pergi kepada kita punya pekerja anak buah dan juga bila kerja ataupun anak buah kita semuanya sampai tahap kompetensi yang lebih tinggi. Dan that's why saya kata tu benda tu bila kita tengok lebih ramai yang ada kompetensi dan ada sijil tu pula yang memang bukan sijil apa boleh disahkan lah sijil tu kan. Dan dia recognize. In fact, sijil kemahiran memang recognize. Ada beberapa yang pergi ke Singapura, yang pergi ke Dubai berdasarkan sijil ni je. Sebab ya, apa? Sebab dia recognize. In fact, teknik especially kalau kita tengok pasal technical training, dia in fact sekarang kita ada banyak universiti technical kan. Tapi universiti technical tu dia program yang dilaksanakan tak kalau kita tak sama macam apa yang dilaksanakan mungkin di Jerman ataupun di negara-negara yang maju lah. Sebab program ni lebih macam kita kena the real 2U2I program tu macam mana dilaksanakan. Sebab kita ni terlalu kita terlalu kita nak meet certain requirement, kita terlalu takut. Contohnya, boleh ke nak buat program ni by semester? Program ni kena run semester. So macam mana kita nak buat kalau by modular? Contohnya kan. So kita kena sometimes kena benda-benda ni kena ada satu team yang berani nak buat benda ni. Betul. InsyaAllah kalau once kita dah commit, program tu dah memang of course kalau kita nak program ni boleh hasilkan dalam masa 6 bulan, tak boleh because why? Kalau diploma punya program saja dah 3 tahun. Macam ni nak kata dia program ni boleh kita dapat hasil dalam masa 6 bulan ataupun setahun. So memang it's a long term. Tapi bila dah percaya satu program, then you boleh proof, tunjuk dengan management, okay, program ni dah percaya. So itu yang dapat, dapat gain L&D, boleh dapat gain lebih banyak, lebih
kepercayaan ni, trust daripada management. Dan dan sekarang ni zaman learning sekarang ni, bukannya learning tu hanya sekadar learning di classroom kan. Kalau kita tengok sekarang ni, kita boleh buat blended learning, benda boleh bincang Cik Zul kan. Kita boleh gabungkan classroom berapa jam, dan kita boleh buat online LXP, LMS berapa jam. Kita boleh adakan discussion. Itu pun dikira sebagai learning. Kita boleh masukkan sekali dalam kita punya kredit. Betul. Dan kita jadikan itu sebagai part of the micro credential. Yeah, good point that you highlight. Yeah. Because macam sekarang ni, even setengah universiti dah start lah. Saya rasa organisasi pun, institution dah start. Macam CSR, even program CSR tu sendiri kan. Sebenarnya CSR tu sendiri adalah satu pembelajaran. So daripada, sebab sekarang ni, especially kalau kita tengok balik kepada mungkin kalau kita kita keluar daripada education, kita masuk kepada apa nama ni, kompetisi soft skill program kita buat dekat office ataupun dekat industri kita, organisasi kita kan. So sekarang ni kita dah tak boleh nak fokus kepada classroom kita. Yeah, so betul. Macam mana kita nak design, tu yang idea tu, macam mana nak design program, training program yang bawa program tu keluar so that dia boleh dapat apa learning, dia punya learning tu dia boleh belajar dari segi experiential learning, now dari segi people are talking about gamification. Macam-macam. Yeah. So in fact kan, I boleh cakap pasal apa experiential learning. So I nak share satu apa yang so kita program dia bukan maksudnya 8 jam duduk dalam kelas. So kita just panggil trainer tu, facilitator tu akan bagi satu assignment kepada call center customer service dekat outlet ni untuk pergi tengok orang lain punya dekat hotel, dekat post office dengan, and then balik dan bincang. Dan daripada situ sebenarnya L&D punya peranan, dan daripada peranan L&D tadi, dia dapat idea banyak dapat daripada staff tu sendiri. Dia kata, why not, daripada pengurus dia, why not kita ada seorang floor manager, dia akan manage the traffic. Maknanya, orang masuk dia tu. Real life example lah, Cik Zul kan. Benda tu dah berlaku. Dan saya tengok sekarang, kalau saya pergi ke TM outlet ni, semua, memang dah ada dah sekarang. Kan? It started I think 15 years ago. So benda ni is not my idea. Tapi idea ni datang daripada bila dia orang tengok sini based on especially ni. Tapi imagine kalau benda tu, kalau just they attend class, dengar cikgu bercakap ataupun trainer cakap, and then lepas tu balik tak ada, habis lah. I mean, bukan nak kata tak ada langsung ilmu yang dia dapat. Yep. I think research pun dah banyak. I think L&D semua memang tahu, boleh tahu kan kalau kita ni, kalau kita belajar by doing, kita akan dapat lebih kita boleh lebih ingat kan. Tapi kalau kita belajar mendengar, berapa persen saja yang kita boleh dengar, especially adult learning kan. So learning by doing betul. Dan itulah saya nak seru kepada semua L&D, sama-sama kita jadikan ni contoh dia, kita jadi trendsetter. Trendsetter ni maknanya kita setkan satu trend, kita buat trend-trend baru dalam L&D, buat perkara-perkara yang mungkin yang orang lain tak pernah fikir, buat sesuatu yang kreatif, inovatif, tak ada seorang pun yang halang. Dan kita boleh melaksanakan itu dengan baik bila kita buat sesuatu tu dengan penuh passion yang berada dalam L&D. Bukan sekadar hanya melaksanakan tugas, tapi kita perlu juga buat sesuatu tu dengan sepenuh hati kita sendiri. Dan ini ada Cik Tar komen sikit, iaitu kena ada sokongan kuat daripada pihak pengurusan. Jadi pengurusan yang ada, macam mana nak dapatkan sokongan kuat tu, antaranya adalah dengan kita buat program-program yang dapat meyakinkan mereka, membina trust daripada management, mengatakan bahawa L&D merupakan satu function yang sangat-sangat penting untuk kita gunakan sebaiknya. Ada allocation budget, tapi kalau manager tak support untuk lepaskan program, untuk join pun tak guna juga kan? Betul. Saya boleh respon kepada Puan Rosita punya statement tu. So dia memang faham lah, macam sekarang ni, especially macam sekarang ni kan,
macam dulu mungkin orang kata virtual learning ataupun online learning tu memang satu yang baru ataupun satu yang agak susah lah kalau kata okay you pergi virtual learning, dan orang tak susah orang nak pergi. Tapi sekarang ni dah jadi macam it's a new norm, kan? Ya, yeah, betul, so, betul. So I mean of course kita kena tengok juga apa, kenapa kita tak boleh kata, of course kita boleh kata dia orang tak nak pergi, tapi kita kena faham juga kenapa reason dia tak nak pergi, dan macam mana daripada situ kita boleh cari tak macam mana peluang. Macam saya tengok tadi Munirah ada mention quote daripada Eliot and Massey, we need to bring learning to people instead of people to learning, So Ini lebih kepada push and pull factor ni, Cik Zul. Creatively, macam kita nak buat, kan? Contohnya macam dekat organisasi sekarang ni, memang susah nak ambil, nak tarik keluar, memang susah nak pergi training. So daripada kita buat 8 jam training yang datang 3-4 orang, 5 orang, maksudnya kita pecahkan 1 hour atau 2 hours punya training. Kan? Kita buat macam, kita then rebrand. I think sebelum ni, branding untuk L&D pun is very important. Betul. So, bila kita nak buat satu program tu, wawakan, syaratkan, buat satu launching ke, depends on your company lah macam mana, kan. So kena wawakan supaya orang excited. Nah, macam kita kalau dekat TV tu, tunggu kan ataupun program Cik Zulkarnain, kan. Nantikan program. Kan? So kena ada. Ya, yeah, betul. Kalau dekat iklan kita pun dekat office pun macam biasanya kita hantar email je. Besok ataupun minggu depan ada training ni, just line. Orang datang nak baca. People don't have time to read all this thing. Yeah. So why not come up with a poster, nice poster, kan? Tu macam mana nak buat poster yang very attractive supaya bila orang tengok, orang terus attract, terus join, kan. So I mean of course lah, L&D pun we at L&D pun we have to learn also lah, kena belajar lah benda-benda macam ni, kena ada lah skill. Sebenarnya L&D ni juga adalah sales and marketing, Cik Zul. Kita ni adalah sales and marketing, kita market program kita, kita buat sales, kita jual program-program kita, bukan L&D sekadar administratif. Itu kita kena bergerak. So menyebut pasal peranan, daripada awal lagi kita cerita pasal peranan-peranan kita, kita dah tahu kita kena perlu jadi diri kita ni kreatif, inovatif dan menjadi trendsetter. Tapi satu lagi perkara yang paling penting yang selari dengan branding sebenarnya adalah untuk kita menjadikan L&D ni sebagai business partner. Sebagai rakan kepada business yang berada pada organisation. Tak terputus. L&D ni tidak terputus. Jangan kita letakkan L&D ni administratif. Kita letakkan L&D ni strategik. Letakkan L&D ni sebagai business partner. Yang mana kita menyokong business-business yang berada dekat dalam company kita. Jadi sebagai satu yang hujung sebenarnya, Cik Zul, kita dah hampir sejam tau. Hampir sejam dah ni. Jadi saya tak nak melama-lamakan lagi situasi. Cuma ni ada satu survey yang conducted by PwC. Dia berikan satu soalan. Which of the following characteristics make an organization compelling to work for? So ini saya dah utarakan dahulu dalam saya punya satu talk yang lepas, minggu lepas je saya talk dengan Po, saya dah utarakan ini. Jadi di sini untuk manfaat bersama juga saya highlight lagi sekali, iaitu dalam survey ini mengatakan bahawa opportunities for career progression tu memanglah nombor satu untuk melihat progression. Bila kita masuk dalam satu tempat kerja, satu organisasi, kita nak develop diri kita, betul. Yang kedua, adalah gaji lah, kan. Tapi kadang-kadang ada orang letak gaji juga yang pertama. Tapi mengikut survey ni, 52% mengatakan opportunities for career progression tu nombor satu, gaji nombor dua, dan nombor tiga tu tak jauh, iaitu excellent training or development programs. Cuba kita tengok betul-betul. Dua yang tertinggi ni, directly related to L&D. So besar tak besarnya peranan kita, tanpa kita sedari sebenarnya, untuk kita memberikan peluang ataupun menjadi support kepada career progression orang, untuk memberi development ataupun untuk plan development program untuk staff kita, L&D memainkan peranan. Jadi tujuan kita buat sesi ni pun sebenarnya nak highlight bahawa come on, let's L&D, come on, kita perlu jadi business partner. Kita perlu naikkan branding kita. Kita perlu war-warkan apa yang kita lakukan dalam training supaya
semua orang sedar yang mana mereka perlukan development programs for them to be a better person in one day nanti, dalam satu hari nanti. Jadi Cik Zul dah menyebut pasal branding. Cik Zul pun bersama-sama dengan saya untuk kita highlight tentang ini. Jadi mungkin Cik Zul boleh share sedikit. Mungkin kita summarizekanlah apa yang kita bincangkan pada hari ini tentang L&D supaya ia menjadi satu takeaway untuk kawan-kawan kita di dalam L&D. Apa dia Cik Zul? Dia sebenarnya kena tengok besar tak besar ataupun macam selain daripada, yalah of course Cik Zul kanan tadi pun dah mention lah. L&D ni lubuk pahala kan, kita buat pahala. In fact kan, kalau yalah, itu dari segi agama lah, tapi kalau kita nak dari segi pun, even Thomas Edison pun pernah cakap kan, rakan dia tanya dia berapa kali dia gagal bila dia nak cipta lampu kan, tapi apa jawapan dia? Orang yang positif dia akan cakap macam Thomas Edison, dia kata dia tak pernah gagal. Yeah. Kan? Kawan dia pun teruja kan, kenapa? Bukan kau gagal ke banyak sebab 1,000 kali? Tak, dia tak pernah gagal, tapi dia belajar 1,000 kali, dia pergi kesilapan dan dia berjaya cipta lampu tadi. So it's something yang apa, mungkin kita boleh fikir-fikirkan lah. Dan dan lagi satu, kita tengok kan, training ini yang saya rasa jelah, because mungkin this is apa yang saya duk laksanakan sebelum ni, tapi bagi saya, kalau kita tengok training yang bagus, yang training yang bagus tak semestinya mahal. Dan training yang mahal tak semestinya tak semestinya bagus. So kita kena tengok apa yang keperluan untuk organisasi kita. Sebab bagi saya dia tak sama. Saya dah pergi the few organisasi, saya tengok requirement-nya berbeza. Kita kena tengok dari segi vision of the company, mission dia, values of the employees dia, employee company culture, kita kena review. And knowledge, L&D perlu ada this kind of knowledge. Kalau kita main taram je, okay, kita buat macam macam kanan kata tadi, kita okay, this is training, this kau pilih apa nak. Pilih je kan. It comes to satu lagi, I think quite new pasal apa nama ni, empower pekerja untuk design their own program training yang diperlukan. Itu kan, dan lah kita buat banyak TNA apa semua kan, tapi now kita pergi lebih jauh lagi, one step kita buat empower the people to choose their own training, to design their own training. Tapi one thing kan, kalau perumpamaan, kita boleh perumpamakan training department ni macam doktor lah. Dia orang sakit pun datang jumpa. Tapi sekarang ni doktor pun kalau boleh kita sebagai ni kita one step further, orang tak sakit pun kita dah tahu. Kita boleh analyse dia, kita buat analisa dan sebagainya kan. Sebab sekarang ni banyak macam-macam tools yang ada yang kita boleh gunakan untuk kita bantu kita untuk buat decision, untuk bantu kita untuk kita bawa orang kata L&D to the next level, macam yang Cik Ahmad Zulkarnain tengah berjuangkan sekarang. Ada juga orang kata orang dah mati pun cari L&D. dah mati tu maksudnya kan, kalau projek gagal, program gagal, tak pergi training ke? Kan L&D juga yang kena kan, bukan hanya sekadar hidup je Cik Zul, bukan sebagai doktor hidup yang kalau ada kena tembak mati pun L&D juga yang kena. Jadi kawan-kawan, itu yang saya katakan, dengan kesimpulan yang Cik Zul buat tadi tu dah cukup merangkumi keseluruhan pentingnya kita melihat kepada L&D. Dan ni saya ada beberapa feedback dan juga komen yang saya nampak dekat sini yang saya boleh highlightkan, iaitu Cik Fauzi ada sebut tentang learning by experience. Jadi experience make us better than yesterday. Kita buat sesuatu tu dalam L&D, tak semestinya kita terus buat tu memang perfect. Tak ada. Kita banyak buat kesilapan, dan daripada kesilapan-kesilapan itulah kita belajar macam mana untuk kita membina organisation kita dengan lebih baik dan menjadi high performance culture. Untuk membina satu high performance culture dalam sebuah organisasi, kita juga menjadi pemangkin. Jadi siapa kata kita ni tak versatile? Macam Munirah kata, kita kena versatile. Kita kena serba boleh, kan? Kalau kita berada di depan boleh, berada di back room boleh, di operation boleh, di seluruh tempat boleh.
itu yang akan menjadikan kita lebih baik dan peranan kita sebagai L&D menjadi lebih lebih efektif. Jadi dengan itu saya rasa Cik Zul untuk malam ini saya merasa terpanggil bahawa apa yang kita bincangkan ni sesuatu yang perlu dititik beratkan oleh semua orang. Boleh saya tambah satu lagi? Silakan Cik Zul. Bagi saya lah, ilmu Allah ni terlalu luas. Luas. The more we learn, the more kita tak tahu. Kan? Ya, ya. So, walaupun di mana kita berada, walaupun kita L&D sekalipun, peluang yang ada di depan mata, ambil peluang, belajar dan belajar. Betul. Itu yang terakhirlah dari saya untuk malam ini. Kalau kita gunakan air laut tu takkan habis air laut tu menjadi untuk mencoret dan tinta-tinta Allah Ta'ala tu kan, ilmu-ilmu yang Allah berikan. Jadi kawan-kawan L&D, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Kami ingat nak pendekkan sesi ini tapi rupanya sejam lebih dah kita berceloteh. Tapi berceloteh itu membawa satu perkara yang message yang paling penting, bahawa let's be an effective L&D. Jadilah kita seorang L&D yang dapat menjadi business partner. Di samping itu yang paling penting sekali, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ingatlah bahawa setiap apa yang kita lakukan itu bermula dengan niat, dan setiap apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan pada satu hari nanti. Jadi jangan biarkan development program kawan-kawan kita yang di staff-staff kita terbiar. Dalam kes COVID-19 ni semua berada work from home, jangan biarkan mereka. Jangan perhatikan mereka dan fikirkan bagaimana cara untuk kita develop program-program mereka. Kami di dalam Corporate Training Institute, di RB Community sering memikirkan apa dia antara program-program yang diperlukan oleh kakitangan-kakitangan dalam DRB HiCom. Jadi ayo, kalau ada program yang diperlukan, raisekan kepada kami. Kami akan buat semata-mata untuk anda dan designkan semata-mata untuk anda. Seperti mana yang kita telah bincangkan tadi, classroom, hanya classroom pun mungkin bukan itu. Kita akan boleh fikirkan micro learning. Kita boleh buat program 5 jam. Asalkan boleh claim HRDF supaya tak keluar duit sendiri dalam cash flow kita kan. Buat program 5 jam, micro learning dan macam-macam kita boleh bincangkan. Jadi terima kasih kerana menghadiri sesi kami, Cik Zul. Terima kasih banyak Cik Zul. Jadi dengan perkongsian Cik Zul tu sangat bermakna, dan ini akan menjadi titik-titik knowledge ataupun ilmu yang berada di media-media sosial, supaya lepas ni kalau kawan-kawan kita nak rujuk, dia boleh pergi kepada YouTube saya ataupun LinkedIn saya ataupun Facebook sebut yang saya ada. Itu je yang saya ada. Jadi mudah-mudahan itu dapat memberi manfaat kepada semua kawan-kawan yang berada di luar sana yang telah memberi chat komen, dan seramai beberapa orang di YouTube, Facebook dan LinkedIn. Terima kasih. Ini adalah satu penghargaan dan juga peningkatan terhadap L&D. InsyaAllah kita sama-sama berjuang, tingkatkan diri, naikkan diri kita sebagai seorang L&D. Dan jangan lupa, apa yang kita lakukan ini semua adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita lakukan setiap yang berlaku itu adalah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Tuhan kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak Cik Zul. Terima kasih kepada rakan-rakan semua. Kita berjumpa nanti pada suatu hari nanti yang akan datang. Minggu depan kita dah raya. Saya rasa saya tak buat kot minggu depan. Tapi saya akan buat satu minggu lagi. Jangan lupa learning and development ideas yang saya akan anjurkan bagi setiap hari Rabu. Kecuali minggu depan. Sebab minggu depan raya. Selamat Hari Raya Haji Aidil Adha untuk semua kaum muslimin dan juga muslimat. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih semua.